Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nur al-muzhibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dallata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita semua telah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Dan dalam majlis ilmu yang disebutkan sebagai Raudatun min Riyadil Jannah. Dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan ni'mat, kudrat untuk sama-sama hadir. Kerana si semua masyarakat ataupun umat Islam yang yang bertuah seperti tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala untuk hadir dalam majlis ilmu, oleh kerana ada yang selepas solat mungkinnya terus bangkit dan keluar. Malah orang yang dipilih oleh Allah untuk duduk lama dalam masjid adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala, yang kita harapkan. Oleh kerana nikmat majlis ilmu tu nya ada fadail. Fadail itu maksudnya kelebihan. Dan dalam majlis ilmu juga ada masail, yakni masalah-masalah hukum yang diperbahaskan dalam majlis-majlis ilmu. Seperti contohnya minggu lepas kita ditanyakan oleh Tuan Imam tentang perihal-perihal solat. Alhamdulillah, perkara sebanyak sedikit memberikan kepada kita pengetahuan, yakni perbezaan. Ini yang lebih afdal, ini yang patut kita polah. Contohnya bacaan iftitah yang betul. Maka ia adalah membukakan ruang ilmu dalam majlis ilmu tu, membukakan lagi ruang ilmu kita. Jadi alhamdulillah, siapa yang hadir minggu lepas mungkin dapat faedah daripada soalan Tuan Imam. Ambil asal Tuan Imam tahu sebenarnya, cuma yang tanya supaya kita semua dapat manfaat daripada soalan-soalan tersebut. Jadi kita tengok kan itu macam-macam isu di Facebook tentang perihal solat saf yang berjarak dan macam-macamnya. Jadi harap kita semua hadir dalam majlis ilmu, menghadap kemusykilan dalam Facebook yang kita timbul, contohnya isu capal dan sebagainya, boleh dipertanyakan sebab ia perlu dijawab. Untuk apa? Untuk kita menjelaskan apakah sebenarnya kalam-kalam dan hukumnya menurut para ulama. Dan insyaAllah kita akan belajar kitab kita yang sebesar, kitab Risalah Al-Jami'ah, masih lagi di bab solat, iaitu furudus solat, pada muka surat 14. Okay, kita masuk ke dalam bab Al-Fatihah baru, nombor 2 kita bahas. Dan nombor 2 iaitu membaca surah Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah, menyebut dengan jelas setiap hukum syaddah pada 14 tempat dalam surah Al-Fatihah, menjaga makhraj. Sebelumnya kita baca doa, lupa baca doa untuk musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Menjaga makhraj huruf dhad supaya tidak tertukar dengan huruf dha, bahkan tidak ada huruf za dalam Al-Fatihah. Ayat disebutkan matanya lah, dan kita syarahkan pada hukum Al-Fatihah tu banyak sekali lah, lama kita bahaskan. Dan ada satu hukum yang kita sempat nak ceritakan, ini adalah permasalahan masail di dalam kitab-kitab yang kami ada depan tu, yang mana tadi, apakah bilakah waktunya gugur kewajipan Al-Fatihah kita. Sebab dalam mazhab Syafi'i Al-Fatihah wajib, tapi ada waktunya Al-Fatihah tu tadi gugur. Bilakah waktunya? Disebutkan ulama, la tasqutul fatihah abada illa fi halatil wahidah. Tidak akan terjatuhnya hukum kewajipan fatihah itu ke atas orang umat Islam pada mazhab Syafi'i, kecuali pada satu keadaan, wahia halatul masbuk. Macam kita tahu solat masbuk, solat masbuk itu memang banyak sekali masyarakat ada salah faham tentangnya. Kami pernah solat di masjid-masjid dengan makmum sebelah lah. Kami dua masbuk, sama-sama masbuk. Kami takbir ihram, Allahu Akbar, imam bawa mak sujud. Tiba-tiba sebelah tadi, Allah, sujud terus. Terkejut tu,
selalu si khusyuk solat. Ai. Si sah solat dia tok, jadi kita mau tegur. Tapi tunggu pas solat lah. Tegur time sembahyang tegur batal solat kami juga tak. Jadi tunggunya habis solat. Banyak kali kami nanggak. Tentunya akan lupa untuk melakukan takbiratul ihram. Seperti mana kita belajar dalam furudus solat ataupun kefarduan solat. Kita nanggak yang pertama sekali disebut dalam tok niat. Niat dan takbiratul ihram. Niat saya dah takbiratul ihram. Niat terus masuk ke takbir intiqalat. Dalam solat ada dua takbir. Yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kita mula-mula untuk solat, Allahu akbar. Ya takbir, takbiratul ihram. Adapun takbir ketika kita berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang namanya takbir intiqalat. Takbir intiqalat itu hukumnya sunnah tapi si wajib. Contoh kita solat seorang-seorang lah, kita sebut takbir intiqalat secara kuat, kita sebut dalam mati je sah solat kita. Maksudnya adalah sunnah. Tapi disunatkan untuk menjelaskan suara kita tadi dalam berpindah, Allahu akbar maruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, kita sujud. Ya namanya takbir intiqalat. Intiqalat itu maksudnya perpindahan. Takbir berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun adalah sunnah. Jadi apakah maksud masbuk tu tuan-tuan? Kita masuk rukun, kita bahas masbuk tu. Jadi masbuk tu maksudnya adalah man adraka min qiyamil imam zamanan la yasa'u fihi qira'atul fatihah. Jadi masbuk tu maksudnya orang yang nya sempat berdiri dengan imam pada satu tempoh, tetapi tempoh berdirinya si sempat baginya baca al-fatihah. Si sempat. Contoh kami masuk lambat. Allahu akbar, imam dah baca surah inna a'tayna. Sempat si baca fatihah mana? Si sempat. Sebab pun kita kira-kira lah baca al-fatihah tu secara secara sir lah kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, makan masa 22 saat ataupun 23 saat lebih kurang. Jadi bila kita baca inna a'tayna, kira lah inna a'tayna kal kawthar fasalli rabbikan inna sya'ni akul abtar, berapa saat dia si sempat untuk al-fatihah. Munnya kita kira ikut masalah exactly. Jadi si cukup al-fatihah di sini tadi, maka kita dikira masbuk. Jadi macam ni hukumnya, yajibu alaihi an mutaba'ah imam. Ha, jadi wajib baginya untuk ikut kepada imam. Imam rokok, makanya wajib rokok sekali. Jangannya gagal nak habiskan fatihahnya. Jangan, saya perlu. Tapi kewajipan fatihah sudah saya lagi dah. Diganti tanggung oleh imam. Sama jangan dengan doa iftitah. Si diwajibkan lagi. Jadi untuk yang masbuknya tadi dalam keadaannya khawatir, takut imam rukuk dan sebagainya, maka tanya pun si sunnah baca doa iftitah. Karena doa iftitah sendirinya ada syarat-syaratnya. Kalau kita sebut dalam bab sunat solat, syarat-syarat doa iftitah. Jadi bila imam rukuk je, maka kita kena rukuk. Sibuh habiskan fatihah kita. Dan kita habiskan al-fatihah kita. Wala yajuzu lahu ikmalul fatihah. Dan si boleh baginya untuk menghabiskan fatihahnya. Walakin yusannu lahu ikmaluha idha ghalaba ala dhanihi tatwilul imam fi rukuk. Tapi munnya sangka lah, ni ada sangkaan tu imam tu mungkin panjang rukuknya sebabnya baca slow. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ni baca slow. Ni baca lambat dan perlahan, dan imam makmum rasa tu sempat baca Fatihah tu, makanya bacalah habis Fatihah. Tapi munnya rasa si sempat, maka wajibnya rukuk. Sebab munnya lambat rukuk, makanya si akan dapat rakaat imam. Ni wajib untuk tambah satu rakaat lagi. Wajib untuk tambah satu rakaat. Dan bab rakaat pun tu ada juga masalah. Ada orang masbuk sama-sama kami duduk rakaat kedua masuk. Tapi bila beri salam, yang sebelah assalamualaikum warahmatullah dah. Awal ni beri salam. Maka sama-sama kami duduk masbuk tadi. Ayah pun ada juga masalah bila orang si menghitung rakaatnya di dalam solat. Ini ada satu lagi hukum yang perlu kita, ini sama dengan tadi lah. Jadi barang siapa yang menyebutkan dirinya pada perkara-perkara sunnah ketika masbuk lah, ketika masbuk. Contohnya doa iftitah. Ini lambat masuk, imam dah baca Fatihah tadi. Ini baru nak masuk. Ngam-ngam imam tu waladdallin amin. Katanya Allahu akbar, dia baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Maka ketika tu nya dihukumkan. Nya dihukumkan, seorang aja dihukumkan untuk berdiri. Berdiri dan membaca Fatihah sampai habis. Dihukumkan sebab oleh kerana tu nya menyebutkan dirinya pada sunnah, padahal tadi dah si wajib dah. Fatihah punya dah si wajib. Iftitah punya tamia dikira sebagai sunnah pun dah si wajib si sunnah pula lagi, sebabnya ada masbuk. Mun orang nak muafik lainlah, muafik tu adalah orang yang sempat al-Fatihah bersama dengan imam.
Jadi ni asyik boleh rukuk masa, walaupun imam dia rukuk, ni asyik boleh rukuk. Makanya tadi dia perlu habiskan iftitah dan al-fatihahnya. Kemudian tadi punya sempat rukuk sama imam, sempatlah rakaatnya, kira rakaat pertama. Tapi yang masih sempat, makanya ikut dia imam. Dan ketika tadi imam beri salam, dia perlu tambah rakaat. Okey, contoh, saya beri contohlah. Kami masuk, masuk, imam dah baca surah Wadduha contohnya. Panjang gila Wadduha. Wattina, wattina wa zaitun. Masuk. Nah, kami pun Allahu Akbar, baca iftitah. Padahal masbuk kah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Doa iftitah pun makan masa dalam 21-22 saat lebih kurang. Kita baca cara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, makan 20 saat. Jadi imam pun baca surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka imam pun habis baca surah, nyama rukuk. Bila imam mau rukuk, kami lagi baca bismillah, bawa masuk al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh kerana tadi kami menyebutkan diri pada sunnah, perkara yang sunat seperti contoh yang di iftitah, maka kami wajib menghabiskan al-Fatihah. Walaupun imam dah rukuk, mun kami sihabiskan al-Fatihah, rukuk terus, maka solat kami batal. Kerana dalam tu disebutkan ulama sebagai hukuman ke atas orang yang menyebutkan diri pada sunnah. Sebabnya dah diangkatkan taklifnya. Taklif tadi nyampun bebanan untuk al-Fatihah dah diangkat, makanya gagum mau baca sunnah lagi, perkara yang sunat. Makanya si digalakkan. Bila kita masbuk, ingat tak kita masbuk, kita akan baca al-Fatihah terus. Mun sempat al-Fatihah, sempat kita habiskan al-Fatihah sebelum imam rukuk, maka kita pun rukuk dengan imam, digelar muafiq juga. Mun kita si sempat baca al-Fatihah dan imam dah habis surah dan dah rukuk, maka yang dinamakan masbuk, kita berhentikan al-Fatihah, kita terus ikut imam. Nah, janganlah kita tadi belum apa-apa lagi mau masbuk tu, si diam aja. Si akan si baca apa-apa, mau masbuk tu. Si boleh juga. Dia mesti dibaca al-Fatihah. Selagi mana al-Fatihah kita tadi ngam-ngam imam baca surah, dia dah habis, maka kita al-Fatihah kita si habis, maka dikira masbuk dah. Masbuk tu dikira dalam bab Fatihah. Bab Fatihah. Jadi ingat, jadi bila kita dah masuk masbuk, jangan menyebutkan diri pada bacaan doa iftitah. Doa iftitah. Bila dah kita masbuk lah, teruskan pada baca Fatihah. Mungkin si sempat, ikut dia imam. Kerana hukum mutaba'ah lil imam wajib. Hukum ikut imam adalah wajib. Apa pula imam wajib? Contohlah, contoh. Imam lupa tahiyat awal. Rakaat kedua tu Allahu Akbar berdiri. Makmum si boleh padah subhanallah. Subhanallah si boleh. Sebab dia perkara sunat, kita wajib ikut, diri dia ikut imam. Tapi dia perkara sunat. Munnya perkara wajib baru boleh kita tegur subhanallah. Contohnya menambah rakaat dalam solat, dia dikira batalkan solat, maka wajib tegur imam. Subhanallah, takut imam lupa ke apa ke. Jadi mun dalam perihal solat tasyahud awal ataupun tahiyat awal tadi yang sunat, maka barang siapa takhalluf dengan imam, takhalluf tu nya berlawanan dengan imam, imam dia tengah berdiri rakaat kedua tahiyat awal tadi nya si bola, kita tahiyat awal, takhalluf berlawanan dengan imam, batal solat orang belakang, melainkan yang mufaraqah dalam solat, maksudnya nya mengeluarkan dirinya daripada ikut imam. Ya, dalam bab contoh, dalam bab makmum lah, mana makmum. Dan kita masuk dalam kitab salah tadi, rukun yang niat tabiatul ihram, sepatutnya ada qiyam al-qadiri, qiraatul fatihah, baca fatihah. Yang kelimanya adalah rukuk. Jadi rukuk yang sebut cerita dengan matannya, bahasa Arabnya adalah thummar ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaithu la tanalu rahatahu rukbatai wa yatma'inna qihi wujuban hatta taskuna a'da'uhu. Okey. Yang ketiga adalah rukuk. Hendaklah dia menunduk dan membongkokkan dirinya sehingga dapat dicapai dua lututnya. Wajib baginya kekal dalam keadaan sebegitu dengan tuma'ninah, yakni diam sebentar, iaitu tidak menggerakkan seluruh anggota badan. Jadi kedudukan rukuk disebutkan Nabi sabda dalam hadis, "Summarka' wa hatta tatma'inna raki'an." Jadi kemudian dia rukuk, dalam hadis panjanglah. Kemudian rukuklah sehingga tenangnya tubuh badan kamu. Macam ni kedudukan rokok. Rokok tak, kami perlukan contoh seorang. Siapa boleh volunteer tu? Kedudukan rokok. Yang anak-anak tu tak boleh? Tak, stop. Seorang-seorang. Kedudukan rokok. Tak, seorang. Rokok. Tunjuk posisi rokok. Dapat pahala tu. Jangan malu. Dapat pahala. Kita sharekan ilmu tu. Jadi kedudukan rokok. Sorang. Jangan malu. Sorang aja. Kan dua-dua kan boleh juga. Okey, kedudukan rukuk yang sunnah
adalah dengan meletakkan depan kamera. Okey. Kita turun rukuk. Okey. Yang diajarkan kepada kami orang adalah dengan tangan ya, jangan diluruskan tetapi direnggangkan sedikit. Maksudnya renggangkan sampai lurus badan. Tapi tangan jangan dengan ditekanlah. Ini macam contoh tuan-tuan. Tok tangan kita lurus dan dibukakan tangan dah, jangan dirapat contoh tapi dibekakan sedikit dan kita tegakkan badan kita. Sampai sampai tak rukuk lagi. Rukuk lagi sampai tak boleh rukuk. Sampai cukup boleh meletakkan satu papan. Lurus badan. Contoh lurus. Tangan jangan degang tu. Tempatkan. Contoh lurus semua. Cukup boleh meletakkan satu papan lurus di atasnya, maka ia adalah rukuk yang sempurna. Rukuk yang sempurna macam tu. Lurus badan belakangnya. Dan jangan palak, jangan tunduk ke di bawah gila lah. Luruskan sedikit lah. Boleh semua. Jangan lurus gila. Ia perlu tundukkan sedikit je. Tundukkan belakangnya, boleh letak barang di situ. Dia kata guru, tak boleh letak barang. Maka ia dah dikira sempurna di dalam rukuknya. Jangan kita rukuk contoh macam orang yang mampu lah. Untuk yang si mampu saya dah hal. Okey dah, terima kasih. Okay, barakallahu fikum. Jadi dia dalam bab rukuk. Jadi rukuk untuk secara bahasanya adalah al-inhina, membongkokkan diri. Yang mana dalam sudut tasawufnya, inhina atau maksudnya kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membongkokkan diri kita dan kita muji Allah Subhanahu rabbil azimi wa bihamdi subhanal azimi wa bihamdi. Kita puji Allah, maha suci Allah itu saja. Jadi secara syaraknya inhina'ul musalli bila inkhinas. Jadinya tunduk tak tanpa ada perbuatan inkhinas. Ada sikit lagi perbuatan inkhinas. Tolok. Ada sikit yang seorang ah, stop. Inkhinas tu namanya adalah satu perbuatan yang haram dalam solat. Inkhinas tu. Inkhinas tu contohnya inkhinas adalah memanjangkan pinggul belakangnya, rukuk. Okay, angkat sikit. Nya dada ke depan. Pinggul ke belakang, palak ke atas. Contoh, tok inkhinas namanya. Ada orang pernah solat contoh zaman Nabi dulu, maka dihukumkan sebagai fahwa haramun, kata Nabi. Ini sujud cemia. Ya haram. Kaki tanganlah lutut, dada ke depan. Macamnya. Ya pinggulnya dia tonggek sikitlah. Tok si tonggek kakut gila tu. Okey, duduk. Jadi yang namanya inkhinas, perbuatan tu disebutkan dalam kitab haram. Tak boleh rukuk macamnya. Takut ada orang tu rukuk macam kita tegurlah. Rukuk yang macamnya. Tapi selama ambil solat dalam semua hidup tu belum ada lagi orang rukuk macamnya lah. Belum pernah lagi. Tapi kemudian diajar tentang hukum inkhinas dan inhina. Inhina tadi seperti yang awal tadi, inkhinas yang kedua tadi. Inkhinas namanya. Dan syarat dalam rukuknya mestilah rukuk atau mestilahnya hanya pun syarat yang pertama adalah mesti rukun yang sebelumnya sah. Contohnya sebelum kita rukuk tu kita baca apa? Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah niat kita berdiri, maka semua yang perlu sah dulu baru kita boleh rukuk. Sebab ialah dalam hukum solat, dalam kita ada berkesempatanlah kalau kami akan baca kitab Qaulut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Satu ialah satu perbicaraan tentang hukum solat makmum dengan imam dalam yang lengkap. Si tebal gila kita pada dalam satu lebih lah, bukan satu lebih. Jadi bila tiknya madah itu perlu sahnya rukuk. Andai kata kita si baca Fatihah ketika sebelumnya, contohnya keadaan solat kita, maka si sah. Maka ketika ya orang yang solatnya wajib kembali berdiri balik untuk menunaikan apa, melaksanakan Al-Fatihahnya. Sebab apa? Sebabnya pun rukun sebelum si sah. Contohlah ada kadang-kadang kita solat kita lupa baca Fatihah. Allahu Akbar. Tiba-tiba baca surah tu confident. Inna a'tainakal kautsar. Solatkan inna syani kautsar. Allahu Akbar, terus rukuk. Fatihah lupa baca. Bila nyatanya ingat balik tu, lupa baca Fatihah tu. Dia teringat. Maka wajib baginya berdiri balik sambung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah. Sampai habis, ulang surah, rukuk. Ini kaedahnya dalam solat. Seperti mana disebutkan dalam syurut-syurut yang pertama tu. Perlu sahnya rukun-rukun yang sebelum. Macam ni keadaan kita adalah makmum. Makmum selalu ada masalah tu, makmum. Makmum tu kotanya tadi berkhayal, contoh apa di bayang-bayangnya, lupa baca Fatihah. Khusyuk gila dengan suara imam kacak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kacak gila suara tu. Kena mencari lalu lupa baca Fatihah. Jadi tamnya apa hukumnya yang wajib ikut imam, tapi rakaatnya sih dikira. Yang wajib tambah satu rakaat lagi dekat imam bagi salam.
Yang tahu kedudukan jadi, oh lupa baca Fatihah tadi. Yang yakin yang lupa baca Fatihah, maka lepas imam bagi salam, yang wajib tambah satu rakaat lagi. Oleh kerana apa? Oleh kerana isi baca Fatihah. Fatihah adalah rukun solat, maka tertinggalnya rukun solat, maka sisa solatnya. Munyah bagi salam sekali dengan imam, batal solatnya. Nah, jadinya ada dua pilihan saja. Antaranya ikut imam ataupun yang memfaraqah, yang bangkit berit, yang boleh baca Fatihah. Hanya ada dua keadaan lah penyelesaian. Yang boleh mufaraqah ataupun ikut imam tapi tambah rakaat lepas imam beri salam. Ya kedudukan bagi ya kita yang terlupa rukun-rukun yang belakang lah. Ya syarat yang pertama tadi, syaratnya rukuk tadi nya mesti sah rukun-rukun yang sebelum. Yang kedua mestilahnya turun sujud ya, turun rukuk dengan niat mau rukuk. Jangannya terbalikkan niatnya tadi. Dia tiba-tiba tadinya rukuk untuk saya saja aja, bukan rukuk kerana mau tunduk kepada Allah SWT. Ya sahnya pun rukuk. Dan yang ketiga mestilah rukuk dalam keadaan yang tutmainnah ataupun tumakninah, maksudnya yang tenang. Tumakninah tu sebenarnya sakinah, tainah tu tenang. Mawaddah wa sakinah tu tenanglah maksudnya. Tenang tadi maksudnya nyasib bergerak. Ya tenang ya dengan kadar subhanallah. Mun dalam mazhab Hanafi si wajib bagi sidaknya tumakninah tu sunnah je kata Imam Abu Hanifah tu. Tapi kita dengar orang Pakistan lah. Pakistan orang India solat laju. Pasal ni dia sebenarnya sujud rukuk laju sam 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 sam. Kata Imam Abu Hanifah sidak solat untuk mazhab Hanafi sah walaupun sidak solat kedak burung gagak mematuk makanannya. Walaupun cemiah rupanya solat tetap sah. Macam kita dengar nak di Indonesia solat tarawih pantas. Berapa minit? 12 minit nak? Berapa minit dah dia solat tak? Jadi dibicarakan hukum sah si sah. Dalam solat dia mun dihukumkan dalam mazhab Hanafi sah, tak masalah. Sah, tapi tadi dalam mazhab Syafi'i memang si sah sebab saya dah tumakninah. Kerana dalam mazhab Syafi'i wajib tumakninah sebab ada hadis. Hadis Nabi sebut tadi yang baca thumma yarka hatta tutmainna. Hatta tutmainna ialah tumakninah tadi. Yang tenang. Bi qadri subhanallah, dan disebutkan tumakninah tu kadarnya adalah subhanallah. Nya adalah macam pemisah di antara dua perbuatan, contohnya di antara sujud rukuk dan iktidal yang mesti ada tumakninah. Jadi tumakninah tadi nya tenang, nya si bergerak dan nya si berlaku laju gila. Yang maksudnya tumakninah tadi. Contoh di situ disebut wahya sukunun bainal harakatain bi qadri subhanallah wa tajibu fi arba'ah arkan. Tumakninah tu adalah perbuatan yang menenangkan dirinya, si bergerak di antara dua pergerakan dengan qadar subhanallah dan wajib pada empat keadaan. Yang pertama rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Ya yang empat tempat yang wajib tumakninah lah. Sebab ialah rukun solat tu ada khilaf, ada 13, ada 17. Tapi yang masyhur 13 lah. 13. Jadi syarat yang keempat antakuna tumakninah fihi yaqinan, dan hendaklah tumakninahnya dalam keadaan yang yakin. Jangan syak-syak lah. Tapi selalunya orang yakin lah. Yang kelima an yanhaniya bayhadzana nurah batahi wala yadhuhuma bi fi'li, dan hendaklahnya mencapai lututnya. Tiba-tiba atiknya capai nya pun kaki debah lutut ya over gila lah. Dan hendaklahnya mencapai lututnya sahaja, mencapai kan lututnya, palak tut yang kita pegang dan renggangkan sedikit jari untuk mendapat pahala sunnah. Dan yang keenam, dan tidaklah dia rukuk dalam keadaan inkhinas kat tadi, dada ke depan, tangan di tempat lutut dan buritnya tadi, pinggulnya apa kau nunggah ya? Tonggek. Lalu disebut tak? Disebut tak ayut yutatiu ajizatahu, nya menonggekkan pinggulnya, ajizah tu pinggul, wayarfa'u ra'sahu, dan mengangkat kepalanya, wayuqaddima sadrahu, dan mendepankan dadanya. Wahwa haramun. Bukan ada haram, ulama pada haram. Wahwa haramun. Maka hukumnya adalah haram. Jangan disengaja-sengaja dipola. Haram hukumnya. Dan kemudiannya adalah rukun yang seterusnya adalah i'tidal. I'tidal di dalam maksudnya dalam bahasa Arab adalah istiqamah ataupun istiwa. Jadi i'tidal untuk maksudnya adalah tegak, lurus. Jadi kita kena berdiri dengan tegak. Ada setengah ulama syadid. Syadid itu maksudnya tegaslah. Bila mana kita tahu i'tidal dalam keadaan si lurus, si sah solat. Sebab i'tidal tak kena lurus. Ya maksudnya i'tidal. Contoh kita i'tidal tiba-tiba rukuk, sami Allah liman hamidah. Si lurus.
terus sujud. Maka ya, ada setengah ulama mengatakan siksah. Siksah. Jadinya kena berdiri dengan lurus, tapi tegak. Lurus sembah. Lurus. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Jadi yang menunjukkan menunjukkan i'tidal tu secara syaraknya adalah kembalinya orang yang solat daripada keadaannya sebelum rukuk. Jadi keadaan sebelum rukuk adalah berdiri. Maka hendaklah dia berdiri sebelumnya mau sujud. Makanya ready mau sujud, sujud makanya akan i'tidal dulu. Jadi ketika i'tidal. Jadi dalam i'tidal sama juga syarat-syaratnya mestilah rukun yang sebelumnya ada sah dan sebagainya. Dan yang mengangkat tadi falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi. Sebut itu. Jikalanya mengangkat tadi bangkit dengan sesuatu yang tidak cukup maka tidak sah. Contoh tadi yang angkat tadi bangkit dengan sempurna makanya akan sah salatnya. Ayat yatma'inna fihi dan hendaklah dalam keadaan yang tamakninah, tenang. Dan meluruskan an yansiba fi qaru zahri dan meluruskan daripada belakangnya lurus. Fala yasihu idza taktafa bil inhina dan cukup sah pembilanya tadi dalam keadaan rukuk tampaknya berdiri. Tiba-tiba teknya belum berdiri gig rukuk, belum gignya berdiri tegak terus dia rukuk. Ya sik boleh juga sik sah. Dan boleh menambahkan dalam itidal untuk zikir yang ghairu masyru' lah. Yang sik di sabit dalam hadis Nabi kerana ada beberapa bacaan dalam itidal tu. Contoh kita baca nak sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya yang selalu kita baca lah pendek. Nyanya ada dalam hadis teknya ada panjang. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya yang satu hadis yang disebutkan tadi Nabi tanya kan? Manil mutakallim? Siapa yang sebut baca tadi? Nabi boleh dengar. Walaupun tadi makmum yang ramai, Nabi dengar. Manil mutakallim? Kata sahabat, "Ana. Saya Rasulullah." Jadi kata Rasulullah, "Ra'aitu bid'atan malaikah bid'atan wa thalathinan malakan yatadabbaruna ayyuhuma yaktubuha awwal." Maksudnya apa tadi? Maksudnya Rasulullah melihat ketikanya baca ya, "Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih." Rasulullah melihat para malaikat 30 lebih malaikat berebut-rebut nak tulis amalan pahala untuk orang yang baca itu tadi. Ya adalah kelebihan dalam kita mengamalkan tambahan tadi. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada sikit lagi bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal mil'us samawati wa mil'ul ard ma syi'ta min syai'in ba'duh ataupun ba'dah. Ayat adalah bacaan yang tambahan juga tapi kami suruh bacanya dengan gabungan sekali lah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'um ma syi'ta min ba'duh atau min ba'dahu. Jadi ia adalah bacaan yang kami gabungkan tadi dalam hadis ya. Mudah-mudahanlah kita dapat daripada yang Nabi sebut tadi pahalanya berebut-rebut para malaikat mau catatkan pahalanya. Jadi dia yang diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in dan para ulama semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab. Jadi ialah dalam i'tidal. Jadi maksudnya dalam i'tidal tu nya si boleh panjang lama gila nya pun i'tidal. Contohnya berdiri tu sami Allahu liman hamidah. Lama nak berdiri ya, sampai Fatihah pun sempat habis. Seperti yang disebut Fatihah ambil masa 20 second. Jadi punya berdiri i'tidal 20 second ke atas maka batal solatnya. Sebabnya menambah rukun sebenarnya menambah rukun. Makanya dikira membatalkan solat. Dia yang dalam bab i'tidal. Atau bab tu si panjang lah, kada Al-Fatihah hari panjang. Jadi yang ketujuh ataupun tadi yang ke apa tadi? Niat, takbiratul ihram, qiyam, Fatihah, rukuk dan i'tidal. Yang ketujuh adalah rukuk. Rukuk pulang sujud. Sujud sebanyak dua kali. Kemudian duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah. Sujud adalah sujud maratain, sujud dua kali. Jangan sujud sekali saja, sujud dua kali. Dan maksud sujud itu adalah at-tatamun wal mail. Condong, sebenarnya condong. Condonglah bengkok. Wa qila khudu' wa tadhallul. Dan ada setengah ulama menyebutnya sebagai rendah diri dan menghina diri. Kerana perbuatan sujud tu nya adalah perbuatan yang menghina diri. Bila menghina diri tu kita menghina diri kita kepada Allah, menunjukkan kita tu adalah hamba, bukanlah orang yang hebat. Jadi kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud sujud secara syarak wad'u musalli jabhatahu ala musalla musallahu. Dan meletaknya
orang yang musallat yang meletakkan dahinya di atas tempatnya solat, musallahu, tempatnya solat. Jadinya meletakkan dahinya di atas tempat solat. Dan syurut bagi sujud ada 9, sama saja tadilah. Yang pun syarat-syarat sah sujud tu, rukun sebelum kena sah dan sebagainya. Dan hendaklah turun dalam keadaan yang tenang, jangan berlaju-laju. Dan tempat anggota bagi sujud ada 7. Ada 7 anggota sujud. Yang pertama, jabhah. Jabhah tu adalah dahi, dagu ni. Maksud apa dagu tu? Dahi. Dahi wa butunil yadain, iaitu kedua tapak tangan. Wa rukbatain, kedua palatut. Wa butuni asabi' rijlain, dan jari-jari ibu jari jari kaki. Kedua jari kaki lah. Butun asabi', ibu-ibu jari kaki tu maksudnya kaki kita ya, semua ibu jarinya, ibu jari tu maksudnya yang nyampun sitok ya kongah apa kongah. Nyampun pangkal pangkal ibu jarilah, pangkal jari-jari kakilah. Wallazi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu misalan kullu jabhah. Jadi yang disebutkan dengan jari-jari kaki tu, menunjuk kaki macam si bagus pulang menunjuk kaki. Menunjuk tu lah tu kaki kami lah. Jadinya ada 5 jari kaki nak, saya dapat jari 6. Ada 5 aja. Jadinya mesti tertanam di bumi. Kira tak kita solat belakang, kita sujud tu, kan kaki kita akan menanamkan jari-jari kita ke bumi. Ia adalah salah satu syarat dalam sujud. Tapi ulama saya letakkan wajib hukumnya, cuma wajib baginya meletakkan satu jari pun dikira sah. Akan tetapi disunatkan untuk menanamkan kelima-lima jari ya ke bumi. Contohnya cuma anak, contoh kita cuma menanamkan lima-lima jari ya ke bumi. Jadinya mesti mun contohnya dahi. Dahi pun mesti kena, dahi kena di lantai, tangan kena di lantai, lutut kita mesti kena di lantai, semua jauh dengan kaki kita. Jadinya ada 7 semua. 1, 2, 3 lutut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua ada 7. 7 anggota sujud yang wajib dilaksanakan. Nah, mun kita laksanakan contohnya dahi kita tu, kotan dia rambut panjang gila tu, sap tertutup dahi. Maka sisah solatnya. Sisah solatnya. Nya cukup sebahagian dahi dah, sebahagian dahi pun cukup dah. Nya silah perlu tak kita mau kena dahi semuanya sikit, sebahagian dahi sikit pun dah kira sah dah. Tak ada masalah. Antakuna jabhatuhu maksyufah. Dan hendaklahnya pun dahi ya tersingkap, maksudnya jadi saya ada apa-apalah atas tu. Walau juz'an mimma yujubihi, walau punya juz'u dengan sebahagian daripada dahinya sah. Contohnya orang pakai serban kan, tebal, ada sikit je dahinya ustaz tu pun dikira sah, tak ada masalah. Jangan nyangka serbannya di situ lah, sebenarnya sujud kira ke tepi palaknya. Jadi engkau di tengah, tiba-tiba engkau sujud tepi tok je serbannya, ujung tok, kan cuma yang sujud tu ke tepi, bahaya. Lain lah, lain mazhabnya tok lah, bahaya. Jadi yang ketujuhnya, an la yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatihi katarfi imamatihi aw kummihi. Contohnya, contoh di situ lah. Tidak boleh sujud atas perkara yang bergerak. Contohnya macam tirai belakangnya bergerak. Bergerak dengan sendiri. Jadi hujung contohlah panjang lalu lah belakang. Panjang lalu lah si tirai belakang. Masuk ke safnya sujud tu. Pam. Contoh tak telah. Tiba-tiba bupnya di atas dia nak. Dia gugur ke depan tempat tu sujud. Kita sujud atas tu, si sah kita pun sujud. Si sah sujud kita. Jadi wajibnya sujud untuk kali kedua angkat, ataupun paling bagus tadi benda-benda yang memanjang tak perlu disingkatkan lah. Yang contohkan di situ adalah ni tadi. Okey, dia contohkan katarfi imamatihi, contoh hujung serban. Ada ulama tu serban yang panjang ataupun ridaknya. Ada yang ridaknya sampai kedibah. Bila kedibahnya sujud atas ridaknya, maka ia sisah. Ialah ridak tak mesti diingkah di dibah. Diingkah, digentong, didibah, dihamparkan dan yang solat di atas ridaknya. Boleh, tapi munnya contohnya bergabung dengan badan, maka kita pun sujud di atas ridak ataupun kain di atas badan kita, makanya sisah. Selalunya langsir lah, langsir-langsir tu tiba-tiba sop terbang langsir. Kena tempat sujud, maka wajib kita angkat. Yang nasib boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak. Bergerak tu, maksudnya kira menutup dahi kita. Wajib, dahi kita tak wajib disampaikan ke bawah tanah. An la yasjuda ala irtifa'u asafilihi wa ala ali asafil ajiza ala katifatain
Waraksu. Jadi yang ke-8 tu adalah mengangkat sedikit yang pun punggung lah. Jangan jadi kita pun bahu tu lebih tinggi kedudukannya daripada punggung kita. Mun kita sujud dalam keadaan bahu kita lebih tinggi daripada punggung, maka ya makna sujud kita salah. Sujud kita salah maksudnya. Kita bayangkanlah, kami sibuk menunjuklah. Apa ada orang menunjuk ke? Ada biak-biak ke? Okay. Tak seorang lagi tak? Sujud. Sujud tak? Kita demo. Sementara ada masa tak? Sujud, sujud, sujud. Oi. Jadi kita sujud tak? Sial-sial, dia pun paksa saja. Sial. Dan kira kita boleh fahamlah, kami tunjukkan tadi punggung kita mesti kedudukannya lebih tinggi daripada bahu. Tentu tak bahu tak punggungnya mesti di atas, macamnya kedudukannya menurun macamnya. Jadinya si boleh tiba-tiba kita pun bahu kita sama dengan punggung, ya salahlah, habis dah masa. Kira yang ke-8 adalah tahammulu bi ra'sihi, dan yang mestilah menekan sedikit dalamnya sujud, dan yang hendaklah tekan sedikit. Jangannya tiba-tiba ada ruang je. Adanya perlu ditekankan sedikitlah. Ya untuk bab sujud. Kita masuk bab duduk atau duduk sujud insya-Allah minggu depan, tapi ada soalan boleh tanya dulu lah. Ada soalan kah? Lelaki berpanjang perlu ikat ke ataupun dia? Jadi dalam sunnahnya hukum solat berambut panjang, Nabi memakruhkan untuk orang yang solat mengikatkan rambutnya. Hendaklahnya sebab Nabi sempena ikat rambut sebabnya kecuali waktu perang. Nabi mengikat rambutnya ketika perang sehingga arba al-ghadair. Ghadair itu maksudnya ada kena tocang 4 gigi menunjukkan. Nabi ikat rambut ketika perang, ketika solat Nabi lepaskan. Jadi hukumnya makruh ketika solat ketika mengikat rambut untuk orang yang rambut panjang. Hendaklah dilepaskan. Rukuk dan sujud kami ada explainer ya. Rukuk untuk orang yang duduk solat atau kursi memadai dengannya tadi, contoh Allahu Akbar, nanti nyamuk kira nyamuk sujud rukuk nak. Kira nyamuk rukuk. Okey. Allah punya mampu dalam keadaan tu pun boleh juga, ataupun nyamuk Allahu Akbar pun boleh juga, punya contoh jadi duduk aja nak Allahu Akbar. Nya perlu membezakan di antara kedudukan rukuknya dengan sujudnya. Sujudnya lebih dalam lagi. Tapi untuk yang mampu berdiri tadi, contohnya berdirinya sujud dia sih boleh. Makanya mesti rukuk dalam contohlah Allahu Akbar. Ya, diri sujud. Allahu Akbar. Yang memadai ikut fatwa Jakim lah. Kita ikut fatwa Jakim. Adapun ada negeri-negeri lain, fatwanya sih samalah, berbeza dengan fatwa kita stok. Yang untuk hukum solat diri. Kira-kira nak kita polah tu dah sah dah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ada soalan lain lagi ke? Ada soalan, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan tentang julus baina sajdatain, duduk di antara duduk sujud. Jadi yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Ampun maaf kalau ada tersilap bicara. Wallahu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.